warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai rekan-rekan media massa, malam hari ini alhamdulillah Polrestabes Palembang berhasil mengembangkan kejahatan di mana adanya dugaan daging ikan, daging ikan giling yang mempunyai kadar kandungan formalin. Hal ini dilakukan berawal dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini, kita bersama-sama menjaga stabilitas pangan yang ada di Kota Palembang pada khususnya.